masing-masing ketua umum pun atau calon ketua umum kan punya visi yang baik. Kita juga nanti dengarkan. Siapa yang kalah harus berani berkontribusi. Siapa yang menang harus juga mendengarkan yang kalah. Pak Jokowi bagaimana mempersiapkan ya kebersamaan di pemerintah dengan Pak Prabowo. Itu sudah dikasih ajarin kok, kenapa kita mesti bersongot-songot gitu. Ya kita harus memperbaiki ini dengan kebersamaan. Kalau saya berani maju itu ya berani kalah dan berani menang. Ya otomatis yang namanya membesarkan sepak bola ya tidak harus saja di ketua umum PSSI. Ya kan? Tapi ya supaya program saya bisa berjalan yang saya tawarkan ya otomatis insya Allah saya akan jadi ketua umum PSSI.